Aduh. Kambing, nasi tengas goreng. Campsite dekat seberang sungai. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Okey guys, hari ni aku akan buat satu trip solo camping. Aku sekarang ni berada dekat tepi sungai, pinggir hutan. Hutan dekat sebelah sana, jauh sikit. So sekarang ni aku berada dekat kawasan, nak katakan hutan luka ataupun hutan sekunda lah. Tempat ni dulu mungkin pernah ditebang mungkin. So korang boleh tengok lah pokok-pokok dekat sekeliling ni. Cuma pokok-pokok yang kecil lah, bukan pokok macam hutan yang sebenar. Tapi tak apa, janji kita boleh lepak ke sungai, boleh cari ikan lagi. So okeylah, kita on je lah. So aku first kali nak minta maaf sebab aku dah lama tak upload video. Sepanjang bulan puasa aku tak ada camping sekali pun. Aku cuma ada pergi kayak fishing sekali je pun. So aku rasa tak terlambat lah bagi aku untuk mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kepada semua subscribers ataupun penonton FOC. Kalau ada aku tersalah cakap ataupun terkasar bahasa ke, aku minta maaf lah kepada kepada semua yang menonton. So sekarang ni aku baru dia sampai dekat campsite. Belum apa lagi dah basah dah, kena rentas sungai. So sekarang ni first aku nak set up aku punya cooking system. Macam biasa aku akan pakai hammock untuk camping dekat sungai ni. Nampak ya dekat lantai, lantai hutan ni nampak macam baru lepas hujan lah. So sekarang ni sebenarnya tak hujan selalu, tapi mungkin dekat sini hujan. So apa-apa pun aku nak settlekan aku punya shelter dulu. And then aku akan proceed dengan benda-benda yang seterusnya. Okay.
akan pakai bubu. Tak pasang bubu lagi. Dan biasa upai dia roti dengan sawit. So kita nak pergi ke spot jadi pasang bubu. Lama orang tak masuk. Ya. Okey. Okey, dah sampai lubuk. Roti. Sawit keram. Okey, balik camp. Tang sikit pun kita pergi tengok. Dalam 6. Lembab sikit lah. Itu lembut lah kayu dia tu. Itu bara tu tak ada lah. Kita cari kayu lain lah. Api pun dah okey, dah menyala dah. Tapi api ni aku terpaksa nyalakan dekat bawah tap. Dekat bawah tap ni. Sebab dekat luar tu sebenarnya dah hujan rintik lah. Tapi kat sini tak dengar lagi. Sebab mungkin bunyi sungai tu kuat. Tapi kalau pergi luar tu memang dah rasa lah. Memang dah hujan rintik lah sekarang ni. Sekarang ni dah pukul 3.58 petang. So sekejap lagi aku akan masak satu menu. So itu adalah menu utama. Kita punya bubu tu, ikan tu sampingan lah. Kalau ada, alhamdulillah lah, kuti-kuti lah kan. So tu lauk sampingan lah, lauk tambahan.
Okay guys, menu utama hari ni aku nak buat sup kambing. So sekarang ni aku nak rebus dulu dia punya kambing ni. Nak rebus lama tau, dalam 1 jam macam tu. Sebab tu sekarang ni aku gunakan dapur kayu. Sebab nak masak lama. Aku pakai asap. Ni dah dekat pukul 6 dah. Sementara tunggu sup siap, jom kita tengok bubuh ada hasil ke tak ada hasil. Tu. Alhamdulillah ada. Betul guys. Tapi tak banyak sangat ah. Ada kot yang saiz-saiz boleh ambil, kita ambil tengok jap. Bawa tepi dulu. So aku akan ambil yang saiz-saiz boleh goreng je lah. Yang lain tu aku akan lepas. Adalah 2-3 ekor boleh ambil kot. Buat goreng boleh lah. Lauk sampingan. Okay, umpan aku dah top up. Ini kita letak balik. Esok pagi baru check. So, esok sekali lagi lah. Okay, misi hari ni berjaya. Kita balik camp, kita goreng. Betul guys, seekor lagi hanyut masa cuci diri. Jadi ikut bukti lah untuk korang.
daripada cerah sampai gelap geng masak kambing ni. Tapi dia punya bahan tak hancur lah, aku rasa mungkin api tak power kot. Sekarang ni dah pukul 6.55 guys, 6.55. Aku rasa ok lah kot, api dah masak dah ni. Cuma dia tak pekat lah kuah dia. Dah lebih kurang 3 jam. Dekat-dekat 3 jam lah. Ok guys, semua dah siap menu untuk malam ni. Sup kambing, kita tengok dulu. Sup kambing. Sup kambing guys. Sup kambing. Nasi tengas goreng. Ada sambal sikit. Cukup lah tu untuk menu malam ni. Lapar gila guys, sekarang ni dah pukul 7.40. Rasa sup tu, rasa sup tu. Oh, padu. Padu guys. Makan guys. Sup kambing, rantan, kolok keping. Kita try ikan tengah geng. Yang mahir. Oh, sisik dia manis. Agak tak nasuk. Kambing tu isi dia tertanggal daripada hilang. Ini tak ada hardwood lah. Semua kayu-kayu. Kayu lembut. Baru dia tak lama. Buat air panas tu. Itu baru tidur lah. Lama tak minum guys. Overfill.
panaskan balik sup semalam. Air panas. Sarapan dekat tepi sungai. Dekat tepi sungai, atas sungai. Tu ada batu yang rata. Lepak atas tu lah. Lepas ni aku nak pergi tengok bubu. Oh, kecil-kecil je. Tak ada yang besar. Seekor je. Hmm.